Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UHAJI Banjar, sahabat UKAJI Banjar. Nah, selama satu minggu ini saya tidak bisa melanjutkan pembuatan progres sepeda listrik saya karena lapangan saya untuk memperbaiki merakit-rakitnya dan lain-lainnya itu kebanjiran ya, jadi tidak bisa melanjutkan. Nah, jadi saya hanya kerjakan bagian-bagian yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit saja, yang tidak perlu lapangan yang terlalu luas, sahabat-sahabat. Ya, kali ini saya sedang memasang MCB untuk baterai ke motornya serta kontrolernya serta kelistrikan lainnya. Nah, sahabat, ini dia. Saya gunakan dua buah. Ini saya belum pernah coba ya. Jadi min dan plusnya saya pasang MCB dua-duanya. Dua-duanya saya pasang MCB dengan arus tertera di sini 40 ampere. 40 ampere 48 volt. 8 volt. Nah, untuk baterai ini kan 100 ya. Dan konsumsi daya dari motornya itu 42 ampere sebenarnya ini ya, sahabat nih. Nah, itu dia. 2000 watt 42 ampere 48 volt. Saya gunakan MCB-nya 40 ampere berapa volt ya? 48 volt. Apakah nanti bisa menyandang? Sebab saya berpikirnya begini, kalau ininya kelebihan nanti malah dia tidak bisa balik kalau terjadi hal-hal yang di luar batas handelan dari motor dan kontrolernya. Jadi saya pasang 3 ampere di bawah dari kebutuhan motornya yang memerlukan 42 ampere maksimumnya bila 2000 watt ya, bila 2000 watt atau full RPM gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan masangnya, sahabat. Capek juga, sahabat ya. Merakit sepeda listrik ternyata rumit juga. Tapi ya, namanya pekerjaan yang disukai, yang namanya hobi ya, sahabat-sahabat. Nah, tetap dikerjakan terus sampai titik darah penghabisan, sampai selesai pokoknya. Kalau belum selesai tidak berhenti. Tapi terus aja saya coba ya, saya jalankan seadanya. Nanti besok-besok saya jalankan lagi. Dan ternyata banyak hal-hal yang harus saya perbaharui lagi setelah dicoba jalan, sahabat-sahabat ya. Terutama bagian gearnya itu. Ini kalau naik jembatan masih deg-degan ya, naik jembatan yang menanjak masih deg-degan, padahal hanya saya sendiri saja penumpangnya. Belum lagi nanti tambah beban kursi ya, tambah beban apa namanya tutup atas, belum lagi penutup jendela ya. Nah, nggak tahu nanti ini bagaimana caranya saya mengatasi, apakah saya ganti gearnya biar putarannya lambat dan tidak terlalu cepat. Artinya kecepatan maksimal 40%, oke. 40 km oke. Pakai nih. Pakai mana? Enggak terpakai. Oke. Coba naik. Oke.
Nah, sudah sahabat-sahabat. Tuh kayaknya datang. Sudah oke. Sudah oke satu. Kita coba hidupkan baterainya. Nah, hidupkan baterainya. Nah, tuh. Nyala. Discharge. Kalau dia ngecas mataharinya ada, dia di sini. Mataharinya tidak ada. Ada di situ. Oke, mantap dah. Mantap. Sudah mantap. Kalau dia hanya sampai kepala kan dia nanti. Ini coba dalam belakang tapi ini ya. Ini.
Oke, ini belum jalan motor ya. Nanti sore kalau jalannya kering kita coba jalan lagi. Naik jembatan full gas gimana? Ya coba naik jembatan nanti sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, simak lagi video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu kita pause dulu videonya. Nanti kita lanjut.